Dan oke cuy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog. Sore ini saya mau reading santuy, ngabuburit. Anjir, aku pakai celana pendek cuy. Silir. Mau reading santuy aja, miring-miring menikmati jalan indah di Kulon Progo. Soalnya kalau ke kota panas, tahu sendiri kan. Santuy aja, soalnya di sini jalannya halus cuy. Ini yang aku suka tuh, itu halus buat nyoret, cocok. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama temanku di belakang, dia orangnya pakai supermoto knalpot ember. Itu dia orangnya. Nah, hati-hati tikungan tajam cuy, miring-miring tipis saja. Jalannya agak ada pasir atau apa ini. Hati-hati. Ini yang saya suka jalan di Kulon Progo itu. Menikuk-nikuk mulus dan nggak macet. Oh ya, mohon maaf kalau backlight cuy. Soalnya ini sore hari, kita arahnya ke barat, jadi melawan matahari. Bus tipis-tipis, santuy aja, santuy, nggak usah buru-buru. Karena kita mau reading santuy, bukan mau ugal-ugalan. Nah, di sini yang terkenal namanya apa ya? Tikungan Petruk, Irung Petruk atau apa ini? Ini kok banget cuy. Tuh, oke. Ini nikuk lagi cuy, balas kanan. Shoot. Gokil. Oke, miring lagi. Tipis-tipis. Oke, di video kali ini saya kayaknya nggak bakal banyak ngomong ya. Kalian dengerin aja suara knalpot itu supermoto sambil menikmati suasana miring-miring. Kalau kemarin saya miring-miring bareng Mas Andreas di AP di sini, sekarang bareng supermoto The Tracker. Aduh, pilek aku cuy. Tenggorokan sakit. Hati-hati, yang ini agak curam tikungannya. Udah mulai gelap cuy. Waduh. Miring tipis-tipis. Shoot, shoot. Miring tipis-tipis. Shoot. Shoot. Waduh. Main rem terus cuy. Waduh. Waduh.
Oke. Ini kopi yang paling hits, kopi ingkar janji. Yang paling hits hampir ono ding.